disidangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaannya, perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara.